Karena mungkin kamu juga jarang kali nge-gym ya, jadi kita sering jarang ketemu. Harusnya kita sering ketemu. Hari ini aku baru tahu ternyata bidadari bisa nge-gym juga. Pasti temen aku seneng banget bisa kenalan. Siapa yang mau kenalan sama aku? Foto bentar ya, maaf. Jangan, gak usah. Foto, biar kita kirim. Kak, saya mau foto, saya mau kasih tahu anak saya kalau gak belajar kayak gini. Eh, jangan dipegang, ini buat Ayu. Ini buat aku berarti. Lu juga suka sama Rachel? Ya udah, kita tanya nanti sama Rachel. Jadi gak ada yang suka sama aku lompat ya dari situ ya, aku lompat ya. Ulang lagi kali ya. Sakit, kamu kenapa? Apa yang sakit? Kaki aku cedera. Ini tangan. Kan aku nanya. Kamu nanya? Kaki aku sakit. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu sering nge-gym di sini? Iya, aku sering nge-gym di sini. Aku baru lihat kamu deh kayaknya. Aku juga baru lihat diri aku di sini. Aku biasa nggak nge-gym di sini. Oke. Okay. Kita jangan ganggu yuk. Kenapa? Mereka lagi syuting film kayaknya. Film olahraga. Kira-kira kemana-mana. Kaki kamu udah nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Kamu setiap hari olahraga di sini? Enggak, setiap hari sih. Soalnya aku kerja di sini juga. Hah? Kamu kerja di sini juga? Iya. Jadi apa? Kamu kenapa sih kayak orang bingung gitu? Ntar, sombong banget nih laki. Bisa nggak? Taro! Tuh. Kayaknya lu pales deh. Maaf nih, gue jadi berasa kayak anjing laut ya? Enggak. Minjem duit! Enggak. Kamu nanti kalau olahraga hati-hati ya, soalnya kan rumah sakit tuh mahal loh. Iya, ya aku tahu banget. Makanya, enggak. Jarang-jarang juga kok kejadian kayak begitu sebenarnya. Mau aku cek nggak kakinya? Kenapa aduh sih? Sini mah. Di sini. Oh, ditendang loh. Yang mana yang sakit? Ini nggak tahu ya, aku berasa beberapa hari belakangan kopong.
latihan. Karena sering latihan. Aku sering latihan. Iya, sering latihan. Jadi kayak mungkin kayak minyak-minyak di organ-organ tubuh aku nih kayak berkurang gitu. Oh gitu. Eh, jangan sentuh. Kenapa? Tolong di lenje ya? Oh iya, Mas. Tolong di lenje ya? Maaf. Gak, udah. Aku gak apa-apa. Aku senang. Ya udah, kamu peduli. Kamu udah bener gak apa-apa? Kamu di lantai berapa? Aku di lantai 10. Hah? Iya. Yang bener? Bener. Ini cuma lantai 3 loh. Mungkin proses membangun. Enggak bercanda, di lantai 10. Yeah. Aku di lantai 9. Oh gitu. Kok kita gak pernah ketemu ya? Karena mungkin kamu juga jarang kali nge-gym ya, jadi kita sering jarang ketemu. Harusnya kita sering ketemu. Hari ini aku baru tahu ternyata bidadari bisa nge-gym juga. Gua takut. Dia enggak bangun-bangun, gua takut. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Iya, makasih ya. Semoga nanti kita ketemu lagi. Iya, amin. Sering-sering ya. Iya, bye. Bye. Udah mau pulang. Aku pulang aja. Semangat. Gua kayak petugas, Pak. Gym membership. Hah? Secantik itu namanya? Stay strong. Ayo. Jadi namanya Ayu. Gua harus kenal ya mana cewek, lebih dekat. Aduh, tadi kenapa gua gak minta nomor teleponnya? Minta tolong siapa ya?